Abang yang sukses, abang yang keren. Sekarang kita bagi-bagi ke kita, apa nama ininya? Raja perut lapar. Raja perut lapar sama Mr. Kumis. Sambil nyumbang. Jadi nasinya ditaruhin. Apa? 20 nasi ditaruhin di status. Oh, 20 nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Nuriwan Toge yang bermakna dan berbahagia. Nah hari ini malam-malam agenda mingguan Mr. Kumis. Nih Mr. Kumis ini tinggal di Bali dan dia sekarang dia YouTuber hebat nih. Halo. Sekarang kita kegiatannya apa? Sosial kan? Ya, gua respect banget sama lu karena sosial. Kenapa? Karena ini kita harus wajib. Iya, ini keren harus banget nih. Makanya dia sukses. Enggak belum, Bang. Sukses di Bali. Amin, wah, amin. Jadi orang hebat. Amin. Abang yang sukses, abang yang keren. Sekarang kita bagi-bagi ke apa nama ininya? Raja perut lapar. Raja perut lapar sama Mr. Kumis. Di Bali kita tuh ada agenda, Bang. Ada Bali Berjuang ID. Itu salah satu komunitas yang sekarang kita kerja sama support. Kita ke support mereka kayak kemarin korban bencana di Kintamani, kita support. Dan alhamdulillah itu dari banyak pihak dari Jakarta nge-support Kumis. Sangat apresiat pada sponsor, banyak banget yang masuk buat itu dia. Dan keren banget itu, Bro. Alhamdulillah keren. Dan setiap 2 minggu sekarang kita anggedakan buat Raja Perut Lapar karena di Bali masih terdampak ekonominya. Ekonominya betul. Iya. Jadi kita turun banyak orang juga. Susah, banyak orang membutuhkan sekarang ini saat ini. Ini kenapa dibaginya malam-malam, Bro? Karena memang enggak siang. Kalau kita malam, Bang, ada yang kerja dari sampai malam yang kayak pengemis-pengemis gitu, maaf ya, yang kerja ya, orang tua tuh kebanyakan malam. Makanya kita udah tahu nih mereka malam di Bali. Makanya kita suka nyarinya malam. Jadi malam, jadi geraknya malam semua gitu ya. Malam semua kita gerak. Oke. Jadi kita mulai bungkus-bungkus ya. Mulai bungkus-bungkus. Ya, sobat, kita mulai bungkus-bungkus sekarang. Masuk bungkus dua ini ya. Dua nasi. Tapi lu rutin tiap 2 minggu kan? Kadang enggak kan tuh, kadang seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Pokoknya ada rezeki masuk lebih gas. Gas. Kita di Bali nih, men. Dapat segini juga enggak terlalu. Ini totalnya ada 100 lebih ya, deh. Ada 100 pas. 100 pas. 100 pas. Berarti kan karena 22 berarti 50. Jadi mereka-mereka ini jualan di sini, Bang, tiap hari. Oh, jadi belinya di Abang. Siap. Jadi kami bantu-bantulah dia jualan. Siapa? Iya, Bang Rolal sama Bang Kumis luar biasa. Luar biasa ya. Nasi saya kalau sisa dibeli langsung ya, bagi-bagiin. Dibagiin. Wah, mulia sekali ya. Wis ya, alhamdulillah. Saya mau tambah lagi bisa? Enggak bisa ya? Udah habis. Nasi. Aku pesan 100. Oh, dia enggak berani pesan banyak-banyak. Oh, bang, gitu. Karena biasa enggak habis. Jamnya mepet. Oh, jamnya mepet. Ya. Ya, Isabel nyumbang. Oh. Jadi nasinya ditaruhin. Apa? 20 nasi ditaruhin di status. Oh, 20 nasi. Oh, beli 100 ribu? Mending dipecahin. 50. Jadi ke bagian rata, Cok. 40 ya? Iya. Sini pergi gue tukar dulu. Iya, tukar 50. Ini berapa juta? 2 juta. Hah? 2 juta. Untung beli gue nih sigap nih. Wah, sigap. Alhamdulillah. Mantap. Luar biasa. Jam 7 tadi. Baru nerima telepon dari Mara. Padahal dari jam 12 telepon. HP mati ya? Iya. Bulan-bulan pagi jam 6 soalnya. Tadi HP-nya mati. Iya. Jam 7 langsung eksekusi nih. Baru mulai. Iya, aku 5 dia 5. Kan satu modul. 5.
Nih udah. Yuk. Jangan abang lah yang bawa. Udah aman yuk. Go. Mobilnya mana? Pak. Hai. Saat makan. Ini di mana? Harus di belakang nih. Ya, belakang ya, Bro. Memang. Sekali lagi kita bagi-bagi sepatunya dulu. Janganlah. Yuk kita sekarang mulai. Kita mulai mencari target. Mau mana sih? Mau sejalan. Oke. Good. The pool. Sip. Nyalain aja ya. Kita targetnya ini lebih ke lansia. Lansia. Jadi pinggir-pinggir jalan ya, malam-malam gini ada ya mereka ya. Kebanyakan tuh Bang, kalau di Bali malam-malam itu yang kayak kakek udah. Mereka masih kerja gitu ya? Masih kerja Bang, makanya kadang buat kita bingung juga nih anaknya kemana. Oh iya benar ini. Oke. Okay. Ada dua orang di sini. Oke, okay, jadi kita nemuin dua ya. Ada target 2 orang kakek. Oke. Okay. Pak, buat makan, Pak. Buat makan ya? Iya, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih, sehat-sehat ya. Terima kasih, Pak. Iya. Sehat, Pak. Mari. Sudah sampai Hatam, Bang. Tempat-tempat nih beberapa yang Bang. Aku pernah, Bang. Bagi nasi 2. Dua biji. Nenek itu nangis. Nangis. Terus ku kasih 50 tambah nangis. Berarti emang butuh banget. Emang butuh banget ya. Kasihan ya. Kasihan. Makanya subuh lagi. Makanya lu harus banyak-banyak bersyukur, Bro. Iya. Maksudnya dia kan masih muda nih mereka orang ini. Kalau gua kan udah tua. Jadi ya minimal gua punya pengalaman gitu. Abang harus menolak tua dong. Iya dong. Bukan maksudnya secara rasa bersyukur itu harus gitu, Bro. Pada saat lu punya sesuatu, ya kayak gini bener, bagi-bagi. Ini ke daerah Kuta ya? Ya, kita daerah Kuta, okay. Ke arah Biswol. Sobat, kita lanjut ke daerah Kuta, di Biswol ini banyak ya? Arah ke Biswol itu Bang, itu jadi banyak banget. Nah, mereka kayak jualan, karena nggak ada domestik kurang, kayak pariwisatawan. Karena wisata sekarang mati di Bali, kan. Jadi mereka tuh mau nggak mau kerjanya benar-benar super ekstra sekarang. Super ekstra Bang. Kalau dulu kan banyak wisatawan asing datang ke sini, sekarang domestik pun mereka berharap dari domestik juga kan. Domestik juga. Itu pun nggak seberapa. Seberapa Bang, benar. Keadaan di Bali gue lihat sih dari pertama kali gue datang lagi ke sini memang sepi banget. Tapi sepi sekarang banget. Agak mendingan, mudah-mudahan cepat pulih. Gitu. Sekarang kita ke arah monumen. Kalau kayak gini-gini nggak ya? Kalau gini-gini nggak. Ya. Tapi menurut gua kalau misalkan memang nggak udah nggak ada banget nih yang udah kita bagi terus masih banyak sisanya ke siapapun boleh ngasih Bro. Ya. Yang penting kita niat. Ya, benar. Orang yang punya orang yang enggak tetap kita kasih. Tetap nggak ada tetap nggak berkurang nilai itu. Nggak ada batasan Bang. Nggak ada batasan. Nah, kita ngasih sama siapa aja. Nah ini ada nih. Benar. Ini orangnya mana? Ini orangnya kemana? Sebelah kanan kali itu. Bukan. Itu security. Oh iya itu mereka tuh. Boleh. Orang sampai. Oke. Buat makan, Pak. Siap, Pak. Ya. Buat makan ya. Ya, selamat ya. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Jaga kesehatan. Ibu. Ya, Bu. Makasih. Ya, makasih sama-sama. Ada apa? Mari. Thank ya. You. Ya, thank you. Bahagianya tuh tak ternilai, Bang ya. Iya, benar, Bro. Paling bahagia kalau jalan sama Mr. Kumis. Oh, apa ya? Ya Pak. Ah. Oh ya. Maaf ya.
Ya, ya, makasih. Ya, banyak ya. Makan ya. Ya. Sehat-sehat, Pak ya. Mari. Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makan ya. Terima kasih, Pak. Semangat, Pak. Ya, terima kasih. Terus.